Hai Lur, berjumpa lagi di channel Damai Koi Farm. Jadi di video kali ini kita akan update stok jual yang ada di Damai Koi Farm. Jadi simak terus videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ke channel Damai Koi Farm, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Oke, sekarang kita mulai dari kolam display dulu ya teman-teman. Jadi ini untuk jenisnya jenis kujaku kirin teman-teman. Untuk size-nya ini size 15 cm rata-rata. Dan untuk harganya harga 15.000 kalau partai, dan kalau ecer harga 20 sampai 25.000. Ini kohaku sankenya juga ada teman-teman. Terus ada gin matsuba, ada juga siro. Dan di sini ada yang besarnya juga teman-teman, beberapa ekor, ada yang size 20 cm. Kalau itu beda lagi harganya. Harganya 50.000. 20 cm. Oke, sekarang lanjut ke kolam ini yang di sampingnya. Ini untuk size-nya paling kecil 18 cm dan yang paling besarnya 45 cm. Dan untuk harganya ini harga 50.000 paling murah dan yang termahalnya 800.000. Jadi tergantung kualitas sama ukuran juga ya teman-teman. Dan untuk jenisnya ini kebanyakan Mukashi Ogon dan Yamabuki Ogon teman-teman. Ada juga sih Kohaku Sanke, ada terus Kage Showa, terus Ginsoa ada, Ginshiro ada, terus itu Ginrin, Soragoi, Platinum. Tuh. Ini kurang lebih totalnya ada sekitar 200 ekor, teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke kolam selanjutnya, yaitu di kolam raining juga ada. Nah ini untuk jenisnya Yamabuki Ogon dan Mukashi Ogon teman-teman. Ada Ginshiro, ada Kohaku Sanke juga ada. Ini size terkecilnya 25 cm. Dan yang paling besarnya ada yang 50 cm teman-teman. Dan untuk harganya Yamabuki Ogon saya buka harga Rp100.000 per ekor sampai Rp150.000 tergantung kualitas dan ukurannya juga teman-teman. Dan untuk yang besar-besar yang 45 cm sampai 50 cm kisaran 800 ribuan teman-teman, nggak sampai 1 juta. Nah, banyak banget teman-teman. Yuk yang mau borong Yamabuki Ogon dan Mukashi Ogonnya silahkan merapat ke Damai Koi Farm. Ini kurang lebih total ikannya ada sekitar 600 ekor teman-teman, Yamabuki Ogon dan Mukashi Ogonnya. Belum dicampur dengan jenis yang lain ya, sekitar 700 ekor lah. Mantap. Di
Jadi untuk stok jual di Damai Koi Farm baru segini teman-teman, jadi belum panen lagi nih. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini kolam yang sebelah sini nih teman-teman, insya Allah akan segera dipanen. Nanti lihat saja untuk jenis-jenis ikannya. Ini ikannya malu-malu nih teman-teman. Bentar, saya kasih pakan dulu coba. Nah ini dia teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera dipanen. Ini untuk jenisnya campur sih teman-teman, ada Kohakusanke, ada Kinsoa, Ginshiro juga ada, Sakura Ogon juga ada. Tuh, ini untuk ukurannya rata-rata 40 cm teman-teman. Ini ikan-ikan jumbo tosa ini, ikan-ikan berumur 1 tahun. Belum sampai 1 tahun kurang sedikit. Ikannya malu-malu, teman-teman. Ini size terbesarnya 50 cm nih, kayaknya nih. Oke teman-teman, sekarang kita lihat perkembangan ikan yang baru 3 mingguan nih di kolam sini nih. Jadi ini sebelumnya hasil sortir, hasil pemilihan dari Om Fahmi ya, FNF Pro Center. Jadi ini memang yang masih potensi untuk bagus kita besarkan lagi. Dan memang kebanyakan sih yang masih tategoi-tategoi teman-teman. Jadi yang belum finish kemarin belum kita panen. Jadi yang dipanennya yang sudah finish warna dan sudah finish bodinya. Nah, ini baru 3 mingguan di sini nih, di kolam sini. Tadinya di kolam raining atas. Tuh. Ini untuk jenisnya Kohaku, Sanke, Soa, Kinsoa, Ginshiro, ada juga Gosiki, Sakura Ogon, terus Kikusui, Yamabuki Ogon, Mukashi Ogon, Platinum, masih banyak lagi jenis-jenis yang lain teman-teman. Ini untuk ukurannya paling kecil 20 cm nih teman-teman. Dan yang paling besarnya sekitar 35 cm. Jadi memang setelah dipindahkan ke kolam sini pertumbuhannya cepat banget teman-teman. Dari body dan grow-nya cepat panjang. Karena memang kolam mempengaruhi juga teman-teman. Ini kolamnya lumayan luas dan ikannya juga di sini sedikit, hanya sekitar 350 ekor teman-teman. Jadi si pertumbuhan perkembangan badan ikannya cepat. Dan kalau ini belum kita jual ya teman-teman, ditunggu saja, nanti kalau sudah saatnya pasti kita jual. Oke teman-teman, jadi itu saja di video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai koi.